Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Freddy dan kali ini saya akan mengunboxing lagi ya sebuah handphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 4X. Nah, 4X sebenarnya ada namanya 4X Pro. Sebenarnya ini kalau di online tuh orang-orang menjualnya dengan nama Xiaomi Redmi Note 4X Pro ya. Kenapa dikasih nama 4X Pro? Karena RAM-nya yang 4 GB sama internal 64 GB. Nah, saya termasuk salah satu orang yang apa ya, penggemar Xiaomi juga ya. Jadi barang-barang yang saya pakai, HP yang saya pakai itu kebanyakan Xiaomi, termasuk Smart Band ini ya. Nah, kali ini kita akan unboxing tentang Xiaomi Redmi Note 4 ini, dan saya membelinya dengan harga 2 jutaan ya, 2,2-an, belum termasuk ongkos kirim. Dan ini warnanya hitam. Saya sebutin dulu ini spesifikasinya apa ya. Ini kotaknya putih dan ada ini ya, kilatan-kilatan 4X ini. Ini garansi bless. Nah, ini ROM-nya 4 nih ada tulisannya RAM 4 GB. Kelihatan? Oke, ini RAM 4 GB, ROM-nya 64 GB ya. Terus ini udah 4G Redmi Note 4X. Ya, seperti ini box-nya. Ini udah Mandarin semua. Oke, kita langsung unboxing saja. Ini cuma ditempel begini doang, nggak ada plastik ya. Jadi baru kali ini saya dapat HP Xiaomi yang begitu. Ini tulisannya 100% new original. Saya nggak tahu kenapa tidak ada pakai ini lagi. Kenapa tidak pakai plastik lagi ya? Karena biasanya ada plastik kan pembungkusnya. Tapi sama aja sih. Kita langsung buka saja. Isinya apa saja? Oke. Okay. Ini isinya oke. Okay. Ini ada kartu garansi ya. Kartu garansi bless selama 1 tahun pastinya. Ini ada panduan penggunaan. Nah, ini Xiaomi Redmi Note yang saya beli dengan warna hitam. Wah, hitamnya keren banget ya. Keren banget. Benar-benar hitam semua. Ini saya baru beli tapi udah ada goresan sedikit ya ini ya kalau dilihat ya. Oke, seperti itu. Ini buku apa ya? Ini garansi ya, kalau nggak salah garansi internasionalnya ya, atau apa? Karena ada isiannya. Nah, terus kepala charger yang seperti ini berapa ampere ya? Nggak ditulis ya? Oh ada. Kelihatan nggak di sini? Ini. Jadi ampernya itu ini fast charging ya nampaknya ya. Oke, nanti kita bahas deh, nanti ditunggu video reviewnya aja ya kan. Oke, terus sama ini kabel cas atau kabel datanya ya. Ini masih pakai USB biasa. Ini masih USB biasa. Oke, terus kita lihat lagi. Ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi ya ini ya. Oke. Ini boxnya hanya begitu aja, sama SIM ejector udah nempel di sini. Oke, okay, jadi saya juga belum tahu ini apa, akan ada yang ini ya. Apa ya? Oh, ini baterainya saya sebutin dulu ya. Ini saya sebutin dulu, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, terus baterainya 4000 mAh ya. Jadi saya belum tahu ini MediaTek atau apa ini. Jadi nanti ditunggu aja video reviewnya ya guys. Mungkin sekian dulu video unboxing saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Bagi yang belum nonton, please subscribe channel YouTube saya ya. Bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah nonton. Yang belum subscribe, please subscribe. Biar kita akan review-review terus. Dan kita akan unboxing juga nanti ada produk baru apa ya. Oke, mungkin sekian dulu video review dari video unboxing ya. Video unboxing dari saya untuk Xiaomi Redmi Note 4X untuk RAM 4 GB dan internal 64 GB. Oke, sekian dulu teman-teman semua. Terima kasih dan please subscribe ya. Ingat ya, subscribe dan ditunggu video reviewnya. Sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.